Salam jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Pagi ini saya berada di auditorium Universitas Andalas dalam rangka perayaan Wisuda 1 tahun 2018. Wisuda yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun ini seringkali diisi oleh tingkah laku unik mahasiswanya, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik yang memanfaatkan momen spesial ini dengan melakukan arak-arakan sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap seniornya di fakultas. Kupamis! Kupa! Kupa! Ada mesin! Ada mesin! Sejumlah mahasiswa melakukan arak-arakan untuk menyambut wisudawan dan wisudawati pada Wisuda 1 tahun 2018. Kegiatan ini diadakan di depan gedung auditorium Universitas Andalas, Sabtu 24 Februari 2018. Arak-arakan ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi kepada wisudawan yang telah menyelesaikan masa kuliahnya di kampus. Arak-arakan ini dilakukan oleh beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, serta Fakultas Teknologi Pertanian. Sebenarnya tujuan arak-arakan ini untuk memberikan apresiasi lah untuk UDAUNI dari Fakultas Teknik yang sudah menamatkan studinya gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri dari mereka yang sudah menamatkan studinya dan mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik ini. Dan kami sebagai adik-adik mereka di fakultas yang masih aktif itu berusaha untuk memberikan apresiasi yang tinggi untuk mereka. Gitu. Kalau menurut saya, bagus sih, sebenarnya saya suka. Dia lebih apa ya, kayak keluarga gitu. Terus lebih loyalitinya lebih kerasa, dan harapan juga sih kalau dari sayanya juga berharap dari fakultas saya kayak sepas atau yang pengen sih digituin juga. Arak-arakan yang dilaksanakan di setiap perayaan wisuda ini diharapkan bisa menjadi ajang pemersatu dalam menjaga kekompakan antar mahasiswa. Mistafiatillah dan Nurul Fatimah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.